Sandro Japri. Ada Mbak Budiarti, bisa Mbak dibuka kameranya ya, Mbak biar Budiarti, kelihatan. tolong dibuka kameranya, Mbak. Kalau mau belajar bersama, silakan. Teman-teman semuanya yang ingin bergabung, Taika man on. Selamat malam semuanya. Bagi Halo. teman-teman yang ingin bisa di Hong Kong, Eho. Taika man on. Taika hou. Mbak Taika hou. Budiarti, Hoi Pina, kameranya on, please. Artinya nggak ada reaksi. Hok kong kong tung wa. Ngote Teman. ngi ka hok hok kong tung wa nombo. Hok kong kong tung wa. Hok kong kong tung wa. Kong 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 tung wa. Kong kong tung wa. Kaman ngote ya chai hok. Kong kong tung wa. Sama Yuli. Kaman hok kong kong tung wa. Kong main bok Diana and Zumi. Hola, taika song man ngomat ye le. Ping ada berapa orang itu? Tiga. Ada berapa orang yang mau masuk? Tiga. Tiga cuma kita aja. One, two, three. And Mbak Budiarti, kameranya kedengeran apa enggak ya ini? Jangan pakai HP-ku dan itu mereka nyari di HP-ku. Ya, kamu live kalau enggak di HP-mu terus di mana? Mau jemilnya di HP-mu. Terus kamu maunya gimana? Oke, keman you hormat ya, Fuyan. Ngot, yang kemarin itu, waktu itu kan ada PR, lima kata itu, nanti di-repeat lagi. Terus, ya, ulang kembali. Percakapan lagi, Mbok, nambah percakapan. Itu loh, diterima. Mana? Lulu Rahayu. Yang sudah masuk, ayo. Ngote tangkan le, ngote keman yo ya cai hok wong wong tung wa. Kam ya thai sap yi yi ho. Ya. Neh ho ma Mbak Lulu. Lulu. Mbak Lulu, buka mute-nya, suaranya tolong dibuka Mbak Lulu. Kameranya tolong di on. Mbak Lulu, Neh ho ma. Mbak Lulu mungkin lagi loading suaranya. Tes, 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 Mbak Lulu. Testing, testing. Sekali tes langsung melenting. Halo? Dikasih foto nggak ada orangnya juga. Mbak Budiarti, yang mana ini Mbak Budiarti? Mbak Budiartinya lagi belum ada respon. Mau fanying. Oh, fanying itu tidak ada respon, tidak ada gerak balik gitu. Maksudnya kita menyatakan sesuatu tapi nggak ada pergerakan kembali ke kita, itu mau fanying. Gitu. Kayak orang lagi pingsan gitu, kita tepuk-tepuk nggak bangun-bangun, itu juga termasuk mau fanying. Ada reaksi mau fanying. Untuk Mbak Lulu, suaranya di mute itu. Dibuka Mbak, suaranya Mbak. Sudah. Orang-orang pada pingsan ini. Mbak Ira kemana, Mbak Ira? Penduduk lama. Loha, loha, halo. Halo. Tadi dengar semuanya. Kameranya dibuka, guys. Kameranya dibuka semua. Mbak Budiarti juga. Buka Mbak, mumpung saya nenek-e di rumah sakit jadi bisa ngajarin. Kalau nenek-e sudah kembali yo angel jadwale. Halo, kamera dibuka. Aka hoyi, hoi kok geng tawa. Mbak Budiarti dicuain Fitri harus. Mbak Fitri kan kameranya dibuka. Oke, Mbak Fitri udah dibuka. Nah, Mbak Fitri lah. Kayak Mbak Fitri gini loh. Halo, Mbak Fitri. Nah, kelihatan. Nih, Homa. Ada apa orang nggak? Ini dia nih. Oh, ini Budiarti Taiwan ini. Ex-Taiwan ya? Dibuka, Jos.
Ayo Mbak dibuka Sepi, semuanya buka kamera. Buka semuanya. Yang sudah hadir, Mak Ton mana Mak Ton? Ada Teh Neneng? Oh, Mbak Septi, aku ingat Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Diana. Halo, selamat malam. Baik, aman, on. Halo, ya Weli, Pak Hestong, Kong Kong Kati. Selamat malam, teman-teman semuanya. Ada Puyan Julili, salam berjumpa. Mbak Pujiati, ada buka kameranya. Ya, Mbak Pujiati, tolong dibuka kameranya. Kalau mau belajar, silakan. Teman-teman semuanya yang ingin sampaikan, on. Selamat malam semuanya. Teman-teman yang ingin kita di Hongkong. Fokus ke malam. Jangan melirik ke depan belakang. Webinar. Lah kok kayaknya rapat penuh. Malam Mbak Juni, saya bibinya Dede Kuil. Ada suara nih flashback Bu Yan dek situ. Yang flashback suaranya mana? Yuli. Gaman Hok Song Kuang Tung Wa. Gaman Bok Yan Yuli. Ada suara flashback. Ya. Ntar Bu. Berapa? Tiga. Ntar Bu. Sabar ya Mbak. Bisa. Oke. Okay. Jadi ketika dia bergabung. Lagi kan malah senolong-nolong. Tolong. Hey, halo, Oma. Halo. Oma. Dimut, suaranya dimut biar nggak berisik. Kalian mau belajar apa mau ngoceh sendiri? Belajar, Mes. Belajar. Oke, kalau mau belajar, tolong fokus ke kamera masing-masing ya, agak jauh. Mungkin yang di asrama, duduknya atau cari tempat yang agak jauh, tapi yang connect wifi-nya bagus. Yeah. Ah, ini ada Mbak Melekenuk nih, Homa. I love you. Ah, oke. Okay. Tolong untuk sementara di-mute dulu ya, Zoom-nya di-mute. Zoom-nya di-mute. Suaranya aja di-mute. Jadi biar enggak kelihatan berisik. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kepengen ngomong, langsung angkat tangan gini ya. Baru dibuka speakernya. Speakernya di on. Oke. Mbok mulai, Mbok. Taika, Neho, Taika, Man, On. Taika itu semuanya. Gitu ya. Taika, Man, On itu selamat malam. On. Oke, Mong. Taika, Sen, Taikin, Hong. Saya berharap teman-teman semuanya sehat selalu. Keman. Hai, Ote Yachayu Hok Kuang Kuang Tungwa. Malam ini kita semuanya akan belajar bahasa Kantonis. Kemiat Hai Sab Yit Yi Ho Yi Ling Yi Sam Nin. Hari ini adalah tanggal 2 Oktober tahun 2023. Kemiat Hai Hong Kong Le Hai Hong Sik Ka Ke. Hari ini di Hong Kong tanggal merah. Yan wei kam ya tle tu hai hong sit ka ke ya wei hai hong kong li pai tu hai hong sit ka ke le pai luk le payat le payat. Nah, untuk di Hong Kong ya, dari hari Sabtu kemarin itu tanggal merah, jadi libur gitu. Tanggal 30 kemarin adalah Chung Chau Chit.
Chung Chao Chit itu perayaan mooncake, kalau perayaan lantern itu lampu lampion. Jadi di Hong Kong itu ada perayaan itu namanya Chung Chao Chit. Sehingga teman-teman itu biasanya nanti kalau sudah 3 bulan, tai ka yi to hai Hong Kong jo ye yao sam ko yi le ho yi lo. Hong se ka ge ge. Untuk teman-teman yang nanti sudah bekerja 3 bulan akan dapat libur tanggal merah. 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi teman-teman harap diperhatikan, selain belajar bahasa Kantonis juga harap paham tentang peraturan. Yo tai ka song hai Hong Kong jo ye le tu hai meng ba. Kekuajat. Teman-teman jika ingin bekerja di Hong Kong, you meng pak. Meng pak itu paham atau mengerti kuajat atau kuai koi. Kuajat itu sama dengan peraturan atau kuai koi. Aturan atau peraturan ya. Untuk semuanya mungkin bisa menyiapkan kertas. Jadi nanti ada kata-kata apa itu bisa dicatat, ditulis, dan diperhatikan, dan diucapkan. Sudah siap semuanya? Aika tu yulok cunci tu mai cipat. Cunci itu kertas, cipat itu adalah pulpen. Nah ini cipat, yin cipat. Yin cipat ya. Karena ada isian pulpen tinta namanya yin cipat. Nah harap perhatikan semuanya sudah siap. Cunci ya cunci tu mai yin cipat. Nah, itu yu cun pega. Nah, kertas ya. Kertas satu lembar. Ya ciong. Ya cong cunci, ya cong satu lembar. Nah semuanya harap dipersiapkan, biar nanti saya juga akan menulis bersama apa yang dipelajari malam ini. Ngote yus, ya cai, kok kuang kuang tong wa, yu setai, setai itu menulis, tulis, dicatat, dicatat itu setai, setai cule, ya cong ini selembar. Ya, meskipun saya udah lama di Hong Kong, apapun itu saya masih belajar ya. Ya ciong cunci, saya kata ya cun pe ya ciong cunci, cuma yin cipat, yin cipat, yin cipat. Nah, itu nanti saya ngomong yin cipat, nanti saya juga akan tanya kembali ya, yin cipat itu apa, ya ciong cunci itu apa. Itu diperhatikan ya. Keman, malam ini. Kem yat hai, sab yit yi ho, yi ling yi sam nin. Itu bulan 10-nya yang didahulukan, bukan tanggalnya. Sab Yit Yi Ho. Kami ada Sab Yit Yi Ho. Hari ini adalah tanggal 2 Oktober. Sab Yit Yi Ho. Nah, itu semuanya udah paham ya. Sab Yit Yi Ho. Sab Yit Yi Ho. Nah, saya mungkin akan menulis juga. Nah, Sab Yit Yi Ho, ya tulis saja. Sab Yit Yiho, atau pokoknya bisa membaca tulisannya sendiri, Sab Yit Yiho. Nah, saya kan nanti akan bertanya kembali, hari ini tanggal berapa, tahun berapa, gitu. Ya, ya, paham ya? Sab Yit Yiho. Ote keman, tuhai, ya cai ho, kuong kuong tungwa. Mau sapa, saya sapa dulu Mbak Fitri, Mbak Budiarti, Mbak Septiana, Mbak Rere, matanya agak blur ya, maaf. Mbak Ita sama Mbak Lulu Rayu, mungkin di sampingnya Mbak Cantik. Yang satunya lagi Mbak Neneng ya, Teteh Neneng. Oke, taikam kosai. Untuk semuanya, terima kasih. Otong taika kong kosai yan wei taika tong o fan hong. Fan hong itu kita berbagi. Berbagi itu bersama ya, ya cai ho te yu ya cai ho. Wong kuang tong wa. Kan jelas. Song kole pa ngote ke kole pa chi chin le ho mat ye le. Nah, beberapa minggu yang lalu kita belajar apa? Song kole pa chi chin. Beberapa minggu atau ada Mbak Rere, ada Mbak ya. Septi, ada Mbak Fitri. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar. Yang bisa jawab tolong angkat tangan terus dibuka suara mutnya. Yu hoi ya ci mic. Yu hoi ya ci mic itu membuka mic-nya kan jule cuseng. Pak C, kan jule yu wapengol ci. Apa memberitahu ke kita. Wapengol te ci. Wapengol te ci. Kekole pa ci cin ho mat ye leh. Nah, itu ya. Beberapa minggu yang lalu belajar apa? Silakan di
revisi dan dibacakan, bisa angkat tangan karena saya tidak mencatat ya, tapi akan saya ingat gitu. Pinko yu saya ci yu konsul ya. Siapa yang akan bisa berbicara? Menjawab bulan depan langsung dapat majikan dan langsung terbang. Amin. Doa. Yang enggak bisa menjawab akan ngendok terus di PT. Jangan, Bu ya. Ayo Mbak Rere Rahman. Aku ingat ini kan kemarin belajar, aku ingat wajahnya. Ya. Dibuka, Mbak, mute-nya. Mikrofonnya dibuka dulu. Nah, oke, okay, good. Oh. Menyapa dulu, Mbak Diana, menyapa dulu. Halo, Man. On. Man on. Diana Cece. Oh, Diana Cece. Yuli Cece, man on. Man on, Diana Cece. Minggu kemarin kita belajar kosakata kayak ini apa namanya? Bertanya pagi hari mau sarapan apa? Terus besok mau sarapan apa? Sama ini ada yang ketuk pintu. Ada yang mau yang ditanyakan, seperti itu. Jadi bisa dibacakan dalam bahasa Kantonisnya, nanti kalau kurang tepat akan saya betulkan. Olah. Oh iya, dong. Oh, kong cung mana? Mkoi dadai, deng ciule, sikmat ye cocan. Oh. Enggak. Kenjule, mkoi dadai, kamyat, mcan yu, cuy mat ye sung. Kenjule, mkoi tatai ngowi pesam ke coye. Nah, pesam ke coye yang mungkin belum memahami pesam ke coye itu apa sih? Pesam ke coye itu kita akan bersemangat bekerja gitu. Kita akan sungguh-sungguh itu pesam ke. Pesam ke. Pe sendiri itu adalah dari kata memberi. Pesam ke. Jadi kita memberikan semangat kepada diri sendiri itu namanya pesam ke gitu ya. Oke, lanjut Mbak Rere. Rere Cece. Oh. Kaicok lanjut. Kaicok itu lanjut. Kaicok. Alah lanjut. Bisa ditulis kaicok itu lanjut. Muka dadai ngo yao ye song tong le kong. Alah, anjol eh. Muka dadai tau sin yao yat kam chung. Kam chung. Sudah. Oke, mkoi sai Rere Cece. Hola kan jule Ita. Ita apa Ira? Ira Cece apa Ita ya? Ira Cece. Iya, Ira Cece. Oke, hola. Ira Cece, Choi Pin Kong. Choi Pin tuh silahkan. Choi Pin Kong. Choi Pin Kong ye, silahkan. Hola Cece. Amkoi dadai, deng jule sekmat ye sek cocan. Permisi nyonya, besok pagi mau sarapan apa? Amkoi dadai, kamyat emjan yu jumat ye sung. Permisi nyonya, hari ini siang masak apa? Amkoi dadai, dausin yaoyan kamcung. Permisi nyonya, tadi ada orang tekan bel. Amkoi dadai ngo yao ye song dong lai kong. Permisi nyonya, saya ada sesuatu yang ingin bicara denganmu. Amkoi dadai ngo wui pe sam ke coye. Permisi nyonya, saya akan semangat bekerja.
Elak. Nah, itu kalau nyonya ya, kalau sama tuan berarti sinsang, tinggal ganti aja. Jadi yang di rumah itu siapa? Mungkin bobo. Kalau bobo itu adalah ibu dari nyonya. Kalau ibu dari sinsang itu bukan manggil bobo tapi mama wajib amah. 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 Iya, itu dari ibu dari sinsang dari tuan itu namanya amah. Jangan manggil bobo ya. Jadi harus dipisahkan. Jadi kalau enggak paham tanya majikan. Gitu. Kalau mertuanya majikan cewek itu amah. Amah. Mertua. Oh. Mertua dari tatai. Nah, itu ya. Ibunya tuan itu manggilnya ama. Bapaknya tuan manggilnya aye. Aye atau yeye. Yeye. Ama atau mama. Gitu ya. Ama sama yeye. Iya, kalau dari ibunya nyonya, ibunya tatai, hai ta tai ke mami leh, he kiu popo. Terus kalau bapaknya nyonya ini kongkong, baca akong, itu ya dibedakan. Jadi ini untuk di rumah ya. Terus kalau dada yang belum menikah jangan dipanggil dada, biasanya nggak suka. Panggil si uce. 50 tahun si uce, si uce kayak nona. Itu yang belum menikah. Meskipun umurnya 60, kalau kita mengambil memanggil sebutan dengan nyonya, mereka kadang tersinggung. Jadi si uce yang belum menikah itu si uce panggilannya. Si uce. Ya? Iya, si uce. Okay. Yang penting di rumah. Ya di rumah. Usahakan itu kalau di rumah majikan itu nantinya itu sopan. Yao le mao. Yao le mao itu sopan. Yao le mao. Mo le mao itu tidak sopan. Mo, mo itu dari kata tidak ada. Mo le mao tidak sopan. Jadi meskipun saya di sini ngomongnya keras tapi apa, tapi semua yang saya ucapkan ke majikan itu tetap aja kita harus ada sopan. Mulai mau itu nggak sopan. Kecuali majikan jahat ke kita itu bisa dibicarakan lagi gimana. Jadi sopan santun mukoy, muisi itu permisi juga dalam artian mungkin kita lagi bersin sambil nutupin mulut itu harus bilang hacing itu amuisi ya gitu, atau kalau dalam bahasa Inggris kan excuse me gitu. Jadi tiap bersin itu harus mengucapkan kata itu amuisi ya gitu loh. Itu muisi ya, itu muisi ya. Yang tanda-tanda udah dapat majikan siapa Fuyan yang di sini? Belum. Ngacung. Yang sudah dapat job ngacung. Sudah dapat job Mbak Fitri jobnya jaga apa? Masak memasak. Masak memasak ya? Ya. Dibuka aja mic-nya, dibuka. Le yu ho ya ci mic ah. Le ho ya le ke mic. Le ho ya. Di close mic-nya. Pak Fitri, oh ya ke mic. Pencet bawah yang silang. Pencet bawah yang panjang. Nah. Job-nya jaga apa? Jisong. Cengkit. Nah, itu lebih berat lagi ya masak ya. Karena enggak ada orang tua, enggak ada anak. Itu lebih berat masak soalnya. Jadi harap diperhatikan juga, jangan salah masak ini dan itu membeli sayur. Yu meng pak kotil le kelopan, kiu le mat ye choy, kiu le cimat ye song. Menyuruh kamu membeli sayur apa, menyuruh kamu untuk belanja apa. X mana Mbak Fitri? Non-X. Non-X. Pekerjaannya cuma memasak sama bersih-bersih. Yoi. Nah, itu harap diperhatikan lah. Le cengkit you konjenti kan jole le cisong ya teng yo hometi ya. Kamu memasak harus enak, soalnya enggak ada yang dijaga. Itu biasanya tuntutannya begitu ya, dari pengalaman temanku yang enggak ada anak-anak, cuma pasangan suami istri. Goe cuku longkumpo. Longkumpo itu pasangan suami istri. Mo siu bang yao, mo lo yan ga oke, e longko yan. Jie leh, tuh ya yang harus cucupin mak ngoy mai. Masaknya itu seperti di luar restoran, dituntutannya seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Le yu meng pak le kelopan kiu le cimat yesung. Kamu harus paham majikanmu menyuruh kamu belanja apa, itu harus dicatat dirinci. Joy liu itu bahan-bahan.
Ayo main pak. Lagi lawan kelemat ya coy liu ah. Coy liu. Tim meliu. Meliu itu kayak bahan-bahan tapi yang rasa. Itu meliu. Kalau coy liu itu bahan-bahan. Gitu. Nah untuk selanjutnya yang kemarin sudah belajar mungkin bisa dibicarakan lagi. Ayo siapa? Siapa Puyan? Pingko. Oke, kalau Pak Cicin. Kalau nggak ya, Cai Hok lah. Yuk. Oh iya. Septi. Halo Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Buka mic-nya Mbak Septi. Oh Mbak Septi join sama Lulu. Halo. Kenapa kameranya? Kenapa HP-nya? Bisa toh? Kok join sama Lulu? Itu macet-macet. Ini wifi-nya nggak kuat kayaknya. Oke, okay, wes. Oke. Okay. Iya, sinyalnya kurang. Mbok Diana bertanya tadi dengar nggak? Iya, iya. Putus-putus tapi C. Putus-putus. Ya. Apa wes? Nanti tak sambung. Putus-putus suaranya. Tadi Mbok Diana bertanya suruh mengulang pelajaran 3 minggu Zoom yang lalu. Jadi dibuka lagi pelajarannya seperti apa? Cara ngomongnya bagaimana? Ayo. Apa nyanyi dhisik? Cek Nuna Nuno. Mbah Septi, Mbah Septi, Nuna Nuno. Ya, Cek paling seritik sian. Lali ya. Kok iso lali? Piye iki? Tulis. Yo saya tulis. Amkoe dadai, thank you. Lesek matie cojan. Oke, good. Amkoe dadai, kemiat amjan, cuy matie sung. Very good. Amkoe dadai, dausin yauyan kamcung. Oke, lanjut boleh. Terus apa ya sing 4 Amkoi dadai. Amkoi dadai tausin. Amkoi dadai. Terus yang dua lupa deh. Catatannya hilang ta? Iya, catatannya di bawah Mbak Ira. Kan cuma kertas lembar. Oh. Manu es, Mbak, aja jujur-jujuran ya. Oh, iya. Nunggu di lo ya. Iya. Kayak ngomongin mana langsung ngewaka ya Mbak Budi. Oh, yao yi song. Oh, yao yi song tong le gong. Oh, yao yi song tong le gong. Aku ingin berbicara sama kamu. Yang selanjutnya, aku datang ngoyupi samke coye. Nah, ini saya juga nyatet ya. Dan saya tuh bukan hanya menghafal bahasa Kantonis. Menghafal obat-obatan nenek tuh 15 macam. Yao sap ngko yong. Yo, saya harus menghafal obatnya nenek itu 15 biji, bayangin. Belum obatnya malam, belum menhe, belum yang ngasih gas karena nenekku ada haujin, asma. Dan tiap hari harus cucuk yap-yap yuyin dan setiap hari harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, ini ya, harap diperhatikan bukan hanya yuke tak tane yupe semke. Bukan hanya mengingat tapi kita juga harus bersemangat. Taika tuh yumeng Pak Liko harus memahami ini karena ritme bekerja di Hong Kong itu nggak ada yang pelan kayak keong. Semuanya harus cepat. Taika tuh yufai fai choi choi. Semuanya harus cepat gitu ya. Belum nanti kalau enekku berak. Ini tak ceritain yang aku kerja sengsara ya. Nggak ada enaknya loh kerjaanku. Tapi tak lakoni. Maksudnya Taika hal itu choi itu hosen fu ma. Hosen fu itu susah. Gitu ya. Saya harus menghafal 15 macam obat, belum nanti kalau di rumah sakit dokter ngomong apa, saya harus menyampaikan ke majikan. Kapan hari nenek sakit yang emergensi, saya harus memanggil ambulan, bagaimana saya ngomong ke rumah sakit. Nah, ini yang untuk menjaga orang tua dan siapa saja ya. Harap memperhatikan komunikasi itu penting. Kau tong tu hou kan yu. Kau tong itu berkomunikasi yang nyambung, itu kau tong. Kau tong tato. Komunikasi nyambung. Hou kan yu. Hou kan yu itu sangat penting. Jadi diperhatikan ya. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Kantonis juga penting. Mai kong jing man hou kan yu. Kong chong man tu yu hou kan yu.
perhatikan ya semuanya ya. Jadi biar paham. Oh, Mbak Diana Soro, oh ternyata majikanku penak tidak seperti yang Mbak Diana ceritakan. Oh bagus. Kalau majikannya teman-teman nanti tidak seperti saya kerja di sini yang begitu banyak tuntutan ini, lebih bagus gitu loh. Tapi kan alangkah baiknya kita harus jaga-jaga. Aika tuh yuk, tapi maksudnya belajar lebih banyak gitu ya. Jadi kalau nggak paham, jika Aika mehomeng pak, coy hole tuh ya, saya tahu junci. Jika mehomeng pak, jika tidak benar-benar paham, tulis saja. Kan jelas jika mehomeng pak, lemu men, mau tong ta, tahu aja sinsang. Pong ngomeng pak, jangan tidak memahami 100% bilang paham. Kalau tidak memahami 100% tanya ke majikan. Ho mhoyi mentoji, boleh tidak saya bertanya sekali lagi? Ho mhoyi, ho mhoyi, ho mhoyi le tong ho kontoji, ho mhoyi le tong ho kontoji. Boleh tidak kamu ngomong sekali lagi ke aku atau mengulang? Itu ya. Pardon me, kalau dalam bahasa Pak Inggris itu pardon me, bukan repeat loh ya, repeat itu mengulang. Nah itu ya, selain belajar bahasa Kantonis juga Inggris, jadi teman-teman harap memahami ya. Le homo itu ngokong doji, itu ya. Berulang paham ya. Satu orang satu sekali lagi, Mbok. Homo doji. Ho mhoyi to ngokong doji. Boleh tidak kamu ngomong lagi ke aku? Boleh tidak kamu ngomong lagi ke saya? Ho mhoyi le tong gong to ji. Le itu kamu. Kalau enggak mau pakai le bisa mungkin nyonya suci ho mhoyi ta ta tong gong to ji ya. Ho mhoyi si sang tong gong to ji ya. Ho mhoyi itu harus ho mhoyi gitu ya. Ya. Ayo, mungkin bisa mau praktek ngomong, Mbak siapa? Mbak Budiarti yang udah umak-umi. Langsung lah dia lah. Ini lah. Buka mic-nya. Mbak Budiarti, buka mic-nya. Mbak Fitri dimut dulu mic-nya. Mbak Lulu dimut. Ho am hoi tong tatai tse. Siang mah. Aduh, campur Mandarin, Ce. Apa enggak apa-apa, nanti diulang lagi. Ho mhoyi le tong o gong do chi wa ji. Ho mhoyi ta tai tong o gong do chi. Gitu. Ho mhoyi le tong o ho tong ge. O tong le tong o gong. Họ âm hỏi lê thông ngọ ngọ thông ngọ thông ngọ thông ngọ thông ngọ họ âm hỏi lê thông ngọ thông ngọ con họ chỉ họ chỉ họ chỉ họ chỉ họ mỏi lê kan kamu thông ngọ thông itu kan dengan ku ngọ. Tong itu kan dengan baca dan. Homo yi le tong o gong dao qi. Homo yi le le zai tong o gong dao qi ya. Bu di arti de ce. Homo yi le tong o gong dao qi. Kamu mengulang lagi ngomong ke aku. Tong o jiang. Oke, skip. Ho am ho. Ya lagi, coba. Serius. Nggih. Ho am ho yi le tong o ngo chiang gong to chi ngo to ditulis baru ngomong tong ngo gong to chi semuanya ditulis habis itu ngomong ya ho mo yi ta tai tong ngo gong to chi ho mo yi ta tai tong ngo gong to chi. Boleh tidak Nyonya ngomong sekali lagi? Ditulis.
Oh, ditulis takai yu se tai chou le chumbo. Hong mo yi ta tai tongo kong to ji. Ayo Mbak Budiarti sekali lagi. Mbak Budiarti, halo. Hong mo yi. Hai Cece. Oke, baru mengikuti sekali Cece. Oke, lanjut. Papa. No explain, Papa. Tidak ada alasan, oke? Oke. Ha'am. Oci. Sinyalnya mungkin, Bu Yan. Mau diusin. Mulai apa? Mulai nggak ada sinyal mungkin. Sinyalnya mandek-mandek. Next. Ex Singapura, Mbak Ira. Ayo. Buka mood-nya. Ho om hoi tadai tongo kong toci. Oke, good. Sekali lagi. Ho om hoi tadai tongo kong toci. Sekali lagi. Ho om hoi tadai tongo kong toci. Oke, good. Tolong dimut lagi. Mbak Hesti, ayo. Ho om hoi tadai dongo kong toci. Sekali lagi yang lebih tegas. Ayo. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Oke, kameranya menghadap ke saya. Jangan ketulisan. Ayo. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Yang lebih jelas dan tegas. Ora oleh kemak-kemak koyok. Bekecot. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Sekali lagi yang lebih tegas. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Oke, 75%. Oke, good. Teh Neneng, ayo, X Arab. Yo. Dibuka mutenya, Mbak Sri. Ditutup mutenya. Teh Neneng, bahasanya Kantonis, jangan bahasa Arab ke saya, oke? Dibuka dulu, mute. Mikrofonnya dibuka dulu. Mutenya mana? Mute. Oke, good. Udah. Ho em hoi dadai dongokong toci. Oke, good. Ho em hoi dadai dongokong toci. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Boleh tidak Nyonya kamu berbicara sekali lagi. Good. Bahasa Kantonisnya bagaimana? Hoi em hoi dadai dongokong toji. Ho em hoi. Ho em hoi. Dadai dongokong toji. Oke, good. Tolong dimute lagi. Iya. Yeah. Ya, Cik. Mkosai. Mbak Budiarti, tolong sekali lagi. Ngomongnya bagaimana? Jangan pakai bahasa Mandarin ya. Kita mau ke Hong Kong, bukan ke Taiwan. Dibuka dulu mikrofonnya. Mikrofon dibuka dulu. Ya. Mulai tadi. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Good. Oke, sekali lagi. Ho em hoi dadai dongo kong toci. Perfect. Oke, boleh dimute. Mbak Sehwa. Thank you. Oke, good. Mbak Wati. Oh, cendom belum, eh. Hey, terbayang-bayang Mbak Kako nggak? Pati Cece lepai di tongo te kong 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 wa. Ayo, dengan kita berbicara tadi yang barusan. Ayo diulangi lagi. Ho mhoi tongo kong to ji. Ho mhoi tatai tongo kong to ji. Mbak Wati, masih hidup apa masih? Saya, Ci. Suaranya. Oke, enggak ada suara. Oke, ganti. Mbak Budiarti tolong dimute dulu. Oke. Good.
Mbak Wati nggak ada suaranya, kemana? Digadain ya? Gitu ku cawat ta? Halo. Oke, okay, good. Hoem hoi dadai dongo kong toji. Pinter Jan, teko Pacitan gak rugi numpak becak nyang Kediri. Sekali lagi, ayo sekali lagi. Hoem hoi dadai dongo kong toji. Katanya lihat saya, jangan lihat tulisan. Ayo, jangan lihat tulisan. Hoem hoi dadai kongo dongo kong toji. Artinya apa? Boleh tidak Nyonya bicara sekali lagi? Good. Tolong dimute. Tolong dimute. Ditutul. Oke lah, nggak usah ngomong. Mbak Fitri, ayo, yang sudah dapat job. Mbak Fitri, tolong dibuka mutenya. Mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka. Halo Mbak Fitri. Mbak Fitri le hoi pina. Ote tang kan le, kamu di mana, kita sedang menunggu kamu. Yo, yang lainnya antri untuk belajar. Ayo Mbak Fitri, kemana ini? Ini handset 10.000-an kabeh arek iki. Hey, suarane ndi Mbak Fitri? Kok gadene nggih bakul sego pecel lah. Orang ada suara nih, halo. Buka, buka. Oke, kita nggak dengar, skip. Mbak Rere, wah ini pasti bisa ini Mbak Rere, paling muda ini. Nggak bisa, wes tak jegur nih, kali berantas. Ah. Mbak Rere, tolong dibuka mikrofonnya. Ho, Cici. Hoa. Hoa. Om hoi dadai dongo kong toji. Perfect. Sekali lagi Mbak. Om hoi dadai dongo kong toji. Oke, sip. Dimute. Untung Mbak Lulu. Ayo Mbak Lulu, suaranya mana Mbak Lulu? Om hoi dadai dongo kong toji. Good. Sekali lagi. Om hoi dadai dongo kong toji. Oke. Sekali lagi, Mbok. Ganti kalimat. Ganti kalimat ya. Ini mencuci baju di Hong Kong itu enggak mesti ya, harus bertanya ya. Apapun yang kalian lakukan di rumah majikan itu harus bertanya. Tai ka yi go hai lao ban zhou ye go to to yu men ha ko te yu tim yong on pai zhou ye. On pai itu pembagian kerja. Jadi dari satu majikannya Mbak Rere nanti ke majikannya Mbak Fitri itu enggak sama. Gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan, tapi alangkah baiknya itu bertanya. Kita dibilang cerewet, dibilang apapun itu jangan mudah sakit hati. Jadi taika tu yu mentoti lo pan timyong on bai ke yejo hai koto. Bagaimana pembagian pekerjaan itu harus tanya. On bai itu seperti pembagian. Bukan pembagian harta karun, ini pembagian kerja ya. Jadi harap diperhatikan karena teman-teman mau bekerja. Yumen ha. Untuk mungkin saisam, meskipun hal sepele itu harap diperhatikan. Saisam, mencuci baju. Yong sao sai, wace yong sai yike. Yong sao sai itu berarti menggunakan tangan. Yong sao sai, sao sai. Sao itu tangan, sai mencuci. Tangan cuci, tapi kalimatnya itu memang dibalik kalau di Hong Kong, bukan? Pakai yang kalau sai sao itu mencuci tangan. Kalau sao sai itu mencuci, ngucek, itu menggunakan kata atau kalimat yung saus sao. Kowe puyan aku sampai lali. Sao. Yung sao sai, yung sao sai. Sai yike itu mesin cuci. Dan warna harap diperhatikan, jangan dicampur moyi lolin sai. Jangan dicampur lolin. Lolin itu mencampur atau ngaduk-ngaduk itu lolin. Sai itu kayak lolin itu bisa diartikan berantakan, bisa diartikan mencampur.
ya teng yu fen hoi sai. Fen hoi sai itu pisah, terpisah mencucinya, dipisah-pisah. Fen hoi sai. Fen hoi sai sam. Fen hoi sai sam mencuci baju secara terpisah. Fen hoi sai sam. Nah, saya ulangin lagi dua kali ya, harap diperhatikan. Saya tidak akan mengulang lagi setelah dua kali. Fen hoi sai sam. Fen hoi sai sam. Mencuci baju secara terpisah. Fen hoi sai sam. Fen hoi sai sam. Mencuci baju secara terpisah. Yong sao sai wa ce yong sai yi ke sai. Menggunakan tangan atau menggunakan mesin cuci. Yong sao sai wa ce yong sai yi ke sai. Yong sao sai wa ce yong sai yi ke sai. Nah, itu ya. Dua kalimat harap diperhatikan. Fen hoi sai sam, mencuci baju secara terpisah. Tong mai yong sao sai wa ce yong sai yi ke sai. Ada yang sudah bisa menangkap? Mbak Ira mungkin yang bisa menangkap dari kalimat yang saya bicarakan tentang mencuci baju tentang sai sam. Wak ce. Pun hoi sai sam song mai yung sao sai wa che yung sai yi ke sai. Sai yi ke, sai yi ke, sai yi ke, sai yi ke itu mesin cuci. Sai yi ke. Ya, sai yi ke. Sai yi ke sendiri itu ada mesin cuci washing mesin. Washing mesin yang ex Singapura pasti paham ya, mungkin bahasa Inggris saya enggak berapa fase atau fluent. Washing mesin itu sai yi ke itu mesin cuci. Oke, diulang sekali lagi yang lainnya mungkin di mute dulu biar enggak kemerosok suaranya Mbak Ira. Oke, Mbak Ira selanjutnya. Diulang lagi tadi tentang sai sam. Fen hoi sai sam song mai yung sao sai wa che yung sai yi ke sai. Ala. Kong to chi. Berbicara sekali lagi. Fen hoi sai sam song mai yung sao sai wa che yung sai yi ke sai. Ala. Angela Ping ko yu song tong ho kong. Terus selanjutnya siapa yang akan berbicara ke saya? Oh iya, Kwai Sao itu angkat tangan. Hands up. Oke, okay. Rere Cece, Choi Pina, silakan. Kipas deh ini. Fen hoi sai sam. Ini langsung gitu ya? Nggak apa-apa, dipisah nggak apa-apa. Bisa taruh bawah. Taruh bawahnya yang penting kalimatnya tadi. Yong sao sai wa C yung sai yi ke sai. Karena Mbak Ita tadi kan ditambahi tong mai, itu enggak apa-apa. Tong mai itu kan dengan. Berarti Mbak Ira sudah bisa merangkai kalimat. Oke, Rere Cece. Fen hoi sai sam tong mai yung sao sai wa ce yung sai yi ke sai. Ala, yu kong long chi. Omong dua kali lagi. Fen hoi sai sam tong mai yung sao sai wa te yung sai ke sai. Ala. Chung ya yachi. Ada satu kali lagi. Fen hoi sai sam tong mai yung sao sai wa te yung sai ke sai. Ala. Nah, ini nanti untuk selanjutnya kalau saya ada kesempatan lagi nanti akan di review ya, akan berbicara lagi. Taika tu yu mempak, jika mai ho mempak yu saya tajuk le.
teman-teman bisa rapat sendiri nanti setelah Zoom, jadi bisa nulis apa tadi yang dibicarakan, segera dihafalkan kembali dan diingat gitu. Oke, selanjutnya mungkin siapa? Angela Pinko, Yao Song, Tong Le, Tong Ngokong. Untuk selanjutnya siapa yang ingin berbicara? Nah ini Mbak Fitri, biasanya nanti kalau majikannya piknik atau traveling, hoi loi hangle, pasti banyak baju-baju yang akan dicuci karena nggak ada orang di rumah kan. Jadi siap-siap. Ayo, Mbak Fitri mungkin. Fitri Cece, lehoi. Tong Ngokong. Tong Ngokong. Kalipina, silakan. Pen hau sam, dong mai, yung sau sai wace, yung sai yice sai. Oh, teng mdo le gong ye. Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu omongkan. Li yuho yi gong toji ya, amu yusi ya. Mbak Fitri, kalau ingin gaji 4.000 piro Mbak Saki? 4.870 ngomongnya harus yakin. Kalau enggak yakin nanti sampean enggak finish ya. Harus yakin, ojo ragu. Sama seperti sampean melangkah itu harus yakin. Kalau seandainya sampean masih ragu, ngomong muisia my home and home hoi kong toje. Ya. Jadi harus yakin, kalau ngomong harus yakin. Ngerti ngomong ngerti, enggak ngomong enggak, ya. Kalau salah nanti dibetulin. Kan ora dipecuti toh. Ya. Belajar harus tegas. Wong Hong Kong enggak seneng klemak-klemak, oke? Okay? Oke, ayo. Pen hao sam dong mai yong sao sai wa che yong sai ji ji sai. Pan hoi sai sam. Diulang lagi. Ayo tong ngomong tadi. Pan hoi sai sam. Pan dong boy. Hoi. Hala. Pan hoi sai sam dong mai yung sau sai wa che yung sai ji ke sai. Hala. Pan hoi ya. Pan hoi. Fen hoi itu memisah. Nyuci bajunya itu harus terpisah. Ada yang dicuci pakai mesin, ada yang dicuci pakai tangan. Fen hoi sai. Oke? Fen hoi. Jadi dipahami per kalimat ya. Sai yong sao. Jadi nyucinya pakai tangan. Sao itu tangan. Sai yong sai yi ke. Sai itu mencuci, yong itu menggunakan, sai yike itu mesin cuci. Ya, jadi dipahami per kalimat supaya bisa merangkai kata, oke? Oke, untuk semuanya teman-teman, mana yang belum paham? Mbak Tun, ayo beri sai. Ada yang mau ditanyakan? Ya mau ye song yun yuman. Guyu semuanya, yu mintai suyong, jangan mengkerut. Aku aja yang belum gajian, gak mengkerut loh. Masa majikanku gajinya mundur-mundur, aku gak mengkerut loh, Mbak. Belum digaji aku sama majikanku. Oke, Mbak Ira, tanya apa ini kok grotok-grotok ini nanti toh, kayak wong bakul pasir. Di kamar. Kamar. Ho, mengpak itu apa tadi, C? Ya, mengpak itu paham. Mengpak paham. Mengpak. Kok mengpak. Saya enggak paham, saya kurang paham. Oh, meng, Pak. Meng, meng. Oh, meng. Meng itu kurang paham. Oh, meng, Pak. Lebih mantapnya lagi kayak Pak. Oh, meng bisa. Oh, meng, Pak. Aku enggak paham. Blas. Kayak gitu cara Jawa nih. Om sai, Ce. Engko sai, kok sai. Engko sai. Oke. Engko sai. Yang kurang jelas jika cengco itu tidak jelas. Tidak, cengco itu jelas. Jika cengco hoi mango. Jika kurang jelas atau jika tidak jelas bisa bertanya kepada saya. Yu Kuai Sao. Silakan angkat tangan. Please raise up. Raise hands up and then you
able to ask me. Silakan bertanya. You pingko my ho meng pak ho yiman ngo paisao. Paisao itu angkat tangan. Mbak Hesti mungkin? Halo. Mungkin Mbak Sri? Mbak Sri ada yang ditanyakan? Daripada tanya ke majikan, tanya ke saya hari ini. Kalau nanti sudah di Hong Kong, tanya ke Mbok Diana tidak akan dijawab karena Mbok Diana Senin sampai Sabtu tuh sibuknya minta amplop, apalagi hari Minggu, wes nggak ngurusi. Apa ada yang namanya Mbak Sri toh? Ada Mbak Sri Hestianingsih. Oh, ya. Atau Mbak Wati, kok senyum-senyum sama Mbak Diana, apa nanti mau traktir pisang goreng lah di Hong Kong? Angel kalau pisang goreng enak, ayo lo. Iki Mbak Wati training di tempatku 10 hari, masak enak Mbok, pinter. Oh, yes. Nggak tape goreng. Ya wis, aku senenganku tape goreng. Oh. Tolong Mbok untuk bikin kalimat. Yang mereka bisa terserah, bebas. Yang mereka bisa, bebas Mbok. Coba satu kali. Ayo, siapa? Urut aja dari Mbak Rere. Satu Mbak Rere. Kalimat yang sudah bisa. Satu kalimat yang sudah bisa atau ngarang sendiri tambah seneng aku. Digabung-gabungin nanti kalau nggak tepat, aku akan betulin. Nah, Rere Cece, ho yi dongo kong cuman le ya cengkan le yi kong me ho meng pak le ho yi men ngong ngowi tap le. Saya akan menjawabmu. Tap itu menjawab. Tap ngon itu jawaban. Tap itu jawab. Kalau tap ngon itu jawaban. Men itu pertanyaan. Men ko itu pertanyaan. Nah ini ya, man, oh ceng man, saya bertanya, oh ceng man, oh we taple, saya akan menjawabmu. Oke, gak apa-apa, campur-campur aja. Mungkin nyonya saya akan memasak ini buat kamu dalam bahasa Kantonis. Gak apa-apa, nanti kurang jelas akan saya betulkan. Diko le kong ye mae. Omeng pak le kong mat ye la wajah le mceng cho wajah le kong ye me ho chun. Ho chun itu paseh gak apa-apa. Mungkin yu. Ya weh ngote keman yu lincap to ti ho. Kuang kuang to wa. Kita akan berlatih malam ini semuanya. Oh Rere Cece le ho yi lah. Eh choy pin. Kong chong man. Oh jangan we tang. Ken ye le we kong le koi. Kong le koi itu akan bantu kamu membetulkan kong le koi. Ya sekali ya kosa kata Arab diperhatikan. Ayo Rere Cece bikin kalimat oret-oretan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang semuanya bikin kalimat sendiri. Nanti dibicarakan. Tai katu hoi jike setai. Jike setai itu menulis sendiri. Kenjeli acengkan ngowi man lete. Nanti selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian. Oh ya cengkan women lete. Long fen chong chi hao le ngou yu men lete. Lete song kong mat je. 2 menit. Ya, dikasih waktu ya. Belajar di BLK. Tolong belajar ya. Jangan santai-santai, harus ditarget. Harus ya. Ada target dalam satu hari hafal satu kata atau 10 kata atau semuanya. Kalau bisa harus 10 harus punya kata. Gitu. Harus ya. Target satu hari 20. Kalau benar niat ingin ke Hong Kong, terkecuali kalau kalian hanya main-main, silahkan. Yang penting kalau ingin sukses, bisa beli sawah, bisa beli mobil, bisa beli rumah, harus bisa beli gitar. Kalian beli bisa gitar. Ya. Amin. Bisa ya. Beli gitar? Ini gitarnya dipakai bersama ya. Kalau yang bisa gitar nanti tak tunggu ini gitarnya di sini. Amin. Amin tanpa bayaran. Amin. Amin tanpa bayaran. Target ya, target ya. Serius ya belajarnya ya, jangan santai. Satu menit ya. Satu menit, ayo merangkai kata. Ditulis dulu di bukunya. Nanti mungkin. Ngosong, aku ingin cintaimu atau apa gitu. Tapi jangan pakai kalimat itu ya, karena ini adalah bekerja, jadi gunakan kalimat yang tepat. Jadi tidak ada guyonan. Ngote mai kongsiu. Guyonan itu kongsiu. Ngote yu yengchen. Yengchen itu yang serius gitu. Karena teman-teman berangkat dari Indonesia mau meninggalkan keluarga, naik pesawatnya 5 jam.
Oh, mau saisikan, jangan buang-buang waktu. Mau saisikan. 30 detik, udah siap? Yang ready ngacung? Atau bojoku ngacung? Andro, Andro, Andro ra lulus belajar bahasa Kantonis. Ngacung, 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 aku ngacung. Enggak. Aku yo, aku sih ngomong yo, satu kalimat ya. Ya. Ngom sek teng lei kong mea. Oke. Ayo yang tahu artinya siapa yo? Kewak na pecak, Bu. Ngom sek teng lei kong mea. Yang cantik lei kong ye, li ko lei kong ye, yang cen o we. Lei he lei oke go to a. Ngom sek teng a. Lei kong mea. Apa baleni apa mang pong pong toji. Lei pong toji. Ulangi lagi, adai. Wei tong le gong fai wa, le fai de tong gong. Oke, Mbak Rere ready. Go. Ayo Mbak Rere. Oh iya, Choi Bina. Aira dimutar dulu, dimutar dulu. Dadai, ngo teng ya chung long. Chung long. Long itu nanti. Awa dengerin dulu kok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya Dadai apa artinya apa? Artinya apa? Nyonya, besok saya gajian. Oh, jodlang. Oh, jodlang. 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 Bener lah. Jodlang. 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 Oke, oke. Tak pikir lagi. Jodlang. Dengarku jodlang. Mandi. Iya. Cutlong, ya. Cutlong. Tapi kita gaji, mungkin ya. Kan. Ada, mau mengkaita, jangan lupa besok saya gajian ya, dikasih mau mengkaita. Ya. Ada, mau mengkaita. Tengyat mau cutlong. Ada, mau mengkaita, tengyat cutlong, cutlong. Ya, good. Mau cutlong. Aku gajian. Pinter itu karena majikan selalu telat kalau gaji. Ha. Kakean brutu. Ya jangka waktunya 7 hari biasanya majikan lah gaji hari kelima, keenam kok Mbok Diana ini gajinya mesti telat ya. Enggak apa demo, Mbok. Enggak lah, belum 7 hari kok lebih dari 7 hari ya tak laporno labor. Oke, Mbak Ira? Oke, Ira Cece Joy Pina. Oh, Cengman Cece. Indonesia dulu apa langsung Kantonisnya, Ce? Langsung Kantonis. Kantonis. Cece, deng yat mai hai yat ko pe cui sung kaman. Kaman. Diulangi lagi. Cece, deng yat mai hai yat ko pe cui sung kaman. Arti bahasa Indonesia-nya apa? Mbak, besok beli kepiting satu buat masak nanti malam. Satu, Mbok. Ya, Cek. Ya, Cek. Ya, Cek. Ya, Cek. Hai. Betulin, Mbok. Ya, Cek. Ya, Cek. Hai. Mau besoknya buat besok beli, terus buat besok malamnya masak kan itu. Iya. Buat, Cek. Muka, Cek. Tengah. Maya cek hai yung yeman juga. Kamu besoknya mau dipakai besok malamnya, tapi besoknya beli. Gimana bahasa Indonesianya? Besok beli satu ekor kepiting. Terus buat dimasak besok paginya, besok siangnya, atau besok malamnya. Mancan, mancan. Malam. Oh, mungkin mau ke majikan. Kau sujet tengah kok moyi pongomai ya cek hai yang mancan tu yang mancan macam teng hoi tengah kong teng mancun. Soalnya tengah itu besok, teng man itu ya besok malam. Nah itu. Homoyi. Kalau minta tolong itu harus menggunakan kata homoyi. Mungkin sampean enggak bisa
keluar karena disuruh jaga nenek atau anaknya. Jadi mungkin sampean telepon wai tai tai ho moyi pengapa ngomai gitu hari ini mungkin. Kalau itu besok ya besok aja nyuruhnya gitu. Jadi enggak usah kemfukcap. Jadi biar tidak rumit. Fukcap itu kan rumit. Gitu. Jadi orang Hong Kong itu kalau mau ke pasar ya diingatkannya mungkin pagi ngomong. Pagi atau malamnya kita di rumah ya sampai berhadapan sama nyonya. Muka datai le homo yi tengat kong maya cek haya. Mungkin majikan akan bertanya, "Jumat ya mai haya, mai ya cek hai." Nah, untuk apa? Apa beli ya ba tengat yuji, ba cek tengat ye man yuji hai. Gitu ya. Mungkin hanya mungkin mau di steam atau apa gitu. Bilang aja. Muka datai. Homo yi tengat pong mai. Pong mai. Gitu. Membantu sampean karena kamu kan enggak bisa keluar. Homo yitengyap. Pong omai ya cehat. Itu pasti ada pertanyaan lagi kan dari nyonyanya. Le yu jimat ya, le kyu omai ya cehat. Kamu akan memasak apa besok gitu. Menyuruh aku membeli ini ya, bilang aja. O teng man man chan hai ji hai gitu. Ji di hai. Mungkin akan ada pertanyaan lagi. Saya mati coya. Butuh beli sayur enggak? Saya mati coy. Sampai harus ngecek di kulkasnya apa yang enggak ada. Jangan tiba-tiba besok, hari ini enggak ada sayur apa-apa. Nah, itu. Nanti majikan wifak lawa. Bisa-bisa berubah itu nanti murka menjadi marah. Nah, sampai cek. Tangnya jansin. Ngowi taisip kaya mat ye coy. Saya akan melihat di atau mengecek di kulkas ada sayur apa. Jika mau atau jika tidak ada sayur sama sekali. Hasil kau matu choy mau saya wajib siksa. Mau choy hai oke. Mau choy hai oke. Soi le tu mai di choy bengo. Soi sehingga kamu membeli sayur sekalian buat aku. Bisa dipahami atau mau ditanyakan lagi Mbak Ira, tak kasih kesempatan untuk bertanya. Di tengman mai yat cek hai. Hai. Man chan cuy. Hala. Yong man chan cuy. Oh man chan. Paham ya. Jadi apapun nanti terus kalau beli sayur apa kan soalnya antara sayur musim panas sama musim dingin itu enggak sama loh ya. Kalau tentang kuah itu kan sejenis kayak timun-timunan. Itu dimasak di musim panas. Kalau musim dingin jangan sampai memasak sayur ini. Harap diingat ya. Kalau membeli sayur aja orang sini. Soalnya orang Hong Kong itu makan itu merupakan asupan gizi. Jadi mengapa mereka meng-hire kita? Mengapa mereka mempekerjakan kita? Karena supaya kita masak untuk mereka makanan sehat. Yu kin hong sik mat. Kin hong sik mat itu adalah makanan sehat. Kin hong sik mat. Kin hong sik mat. Makanan sehat. Tidak suka namanya goreng-gorengan. 100 banding 1 majikan suka gorengan. Bahkan ada yang 1000 banding 1 yang suka gorengan. Semuanya itu makanannya itu damamau. Damamau itu enggak ada rasa. Damamau itu tawar. Kecuali majikan yang geragas kayak bojoku. Iya, ke majikan yang geragas kayak bojoku. Nah, aku ilatih Indonesia. Majikanku cowok, koko itu makanan Indonesia. Kalau nenek, yuk ceng tamti itu tawar. Halo Mbak Rere, lengantuk. Nemboyi, anpen lewa. Mbak Diana tidurnya jam 2, kadang jam 3, enggak mesti. Malam bangun berkali-kali, yeman kamcung tu yu hoto jihesan. Bangunnya berkali-kali. Jadi jam segini udah terbiasa, enggak ngantuk. Nanti ngantuknya, habis ini aja mau setrika, soalnya besok ke rumah sakit. Masih nyempetin lanjut. Bersama teman-teman belajar. Oke, lanjut. Kenjule, Pinko. Pinko, teh neneng.
Teteh Neneng ini kok ngomong beng tole kok nggih. Saya tidak mendengar Mbak Teteh Neneng berbicara. Iya. Ada. Oh. Teteh Neneng kok nggih kok nggih ya. Neneng Cece. Merangkai kalimat ayo. Merangkai yeah. Kalimat. Muisi dadai. Mo em keta loki tai pace. Nah, artinya? Kontoci, artinya apa? Maaf nyonya. Tidak boleh tertawa-tertawa karena ini serius. Karena itu sampai lupa di Hong Kong. Kalau lupa itu harus kita yingchen itu serius. Oke, belajar ya kita belajar. Oke. Permisi Nyonya, jangan lupa di luar hujan bawa payung. Bahasa Kantonisnya? Muisi dadai, mo em keta, lok ji, tai pace. Mbak Neneng di off? Di off, Mbak Nenengnya off. Terus selanjutnya, Pinko. Mbak Sri. Nah, mumpung meripatku nggak belawur. Ini Mbak Sri kemana? Kok langsung menghilang? Tim nggak bikin coba. Ah, Fitri, Fitri. Fitri Cece. Ada, Hesti ada, Hesti ada. Ada Mbak. Biasa. Oh, sudah, Mbak Hesti dulu, wes. Ayo, Mbak Hesti. Yukule, hoi kaisi, mo em keta, tai chin dong sosi. Good, artinya apa Mbak? Kalau kamu ke pasar, jangan lupa bawa uang dan kunci. Oke, matanya lihat saya, jangan lihat buku. Ayo ngomong sekali lagi. Yukule, hoi kaisi. Mo em keta tai chin dong sosi. Oke, Mbak Esti dibiasakan ya. Kalau di Hong Kong, kalau siap kerja ke Hong Kong, wes gak enek repek-repekan. Jadi belajar untuk tidak ngerepek tulisan, praktek ya. Oke. Oh, Cece. Oke. Dimute lagi. Ya, Sinong, ayo Nong, Nong. Merangkai kalimat, Nung. Nung kemana, Nung? Halo, Nur? Lo siapa lagi, Fuyan? Nur. Jaket tengah itu. Sebelahnya Lulu. Jangan lihat buku, ayo. Jangan lihat buku. Lihat saya matanya. Lihat kamera. Ayo, matanya, ayo. Tolong, pong lo bubu sam tai lau. Mbak Septi lanjut. Skip ke Mbak Septi ayo. Jika din hei tunga. Bobo jok toti sam. Artinya? Sekarang cuaca dingin. Beri Bobo baju lebih. Oke sip. Mbak Lulu. Aduh. Cur, guys. Ayo. Pong lo lam se wan tung hai. Artinya? Ambilkan sepatu olahraga. Ambilkan sepatu olahraga warna biru.
Piye Mbok dikoreksi Mbok? Ho Mbok yi pong ala lam sik wan tong hai. Lam sik wan tong hai. Wan tong itu kan olahraga, hai itu sepatu. Ho Mbok yi pong ala lam sik wan tong hai. Pace lam sik ke po hai. Po hai itu juga sepatu olahraga. Po itu kan sepatu untuk sepak bola kan, tapi bisa aja digunakan menggunakan pohai atau wantonghai. Pohai wajib wantonghai. Kok mau yibong ngolok lamsik wantonghai? Kok mau yibong ngolok lamsik pohai? Kalau sepatu kulit behai. Pohai lamsik pohai. Oh hai. Ngomong lagi. Ketak, Cok. Yu ketak, yu tai ti mat. Mat itu apa? Mat cai itu kaos kaki. Mat. Karena Hong Kong mau musim dingin ya. Mbak Fitri yang mau terbang berarti oleh majikan. Mau terbang. Siapkan fisik, apakah sudah terbiasa? Ya mau taika yu lincap jike mui cucu sik mimpau. Apakah sudah berlatih tiap pagi min apa makan roti tawar, makan roti? Ya mau lincap apa? Ada sarapan sudah itu. Latihan belum? Jangan sarapan nasi ya, sarapan nasi nanti di Hong Kong, sarapan roti sak lembar kerja sampai jam 12 baru makan siang semaput tenggois. Jangan sampai. Biasakan ya. Makan roti, minum susu enggak apa-apa. Ayo Mbak Wati, Mbak Wati. Ayo, Wati Cece. Wati Cece, oh tangan le, ci, pengo, ti ye sek. Matun, matun. Dibuka dulu mikrofonnya. Yuta hoi ke mic, kali ke mic yuta hoi. Mikrofonnya dibuka, dipencet dulu mikrofonnya. Pinter. Dadai, yauma pongtole. Yaumo. Yau mo bong tole. Muka tata yau mo ye yu bong le ya. Hace bong tole. Oke. Nanti diulang-ulang terus kalimatnya itu ya. Meskipun pendek itu. Mbak Endang yang belum? Kok diem aja dari tadi Mbak Endang? Endangnya saya ngendi ya. Gak ketok neng gue HP-ku. Gak ada layar tancep lah mbok. Ben ketok. Males buka. Mbak Endang. Malam ya. Yo. Ek Hong Kong ini, Ek Hong Kong ya? Sehat, Ma. Ek Hong Kong itu sih. Ek Hong Kong apa ek mana itu Mbak Endang? Ya. Ek mana sampean? Ek mana? Korea. Non. Oh, ex ngawi ya? Ex Kediri. Kediri. Wong Kediri ya, kudu sing pinter. Iki wong Kediri iki. Nah, ini kita Kediri semuanya lo ya. Kediri bersatu biar bersemi, berkembang biak. Ayo. Ayo, mana kameranya kok hilang? Sinyalnya hilang. Wong Kediri kok sinyalnya hilang. Halo, halo Mbak Endang, ayo lanjut. Halo. Iya. Ding. Ding yat ngo siong hei siu kap si jong mai lai dong mai min pao. Artinya apa? Besok saya ingin ke supermarket beli susu dan roti. Oke, sip. Walaupun membaca oke, harus apal ya. Siapa yang belum? Selai kacang. Jumku numplak sama. Siapa yang belum? Ada pertanyaan? Ya mau yesong tong ngomong nah. Ada yang pertanyaan enggak? Yang perlu ditanyakan?
Any question to me? Aku mbok. Oh iya, Pak Iti. Deng yat ngo se fan ming pao. Dong mai yam kafe. Langsung di call juga. Pilih, you gong tau chi, you gong ceng cho ti ya, lemo gong siu ah. Tapi you gong tau chi, mo yi gong siu, you gong yeng chan ti. Oke ya, ngo gong oke ya. Oke lah, tapi le you gong tau chi ya, kamu harus mengulang lagi le you yeng chan ti. Yeng chan itu yang serius. Oke, deng yat ngo se fan ming pao, dong mai yam kafe. Wah, aku tengok Wima Pele ya, le sama mai ke tokun kafe ya. Ya, membai. Bye. Okay. Oh, men le ya, le cuma hayang oh men le sama mat mai ke tokun kafe ya. Kamu ingin berapa kaleng kafe ya? Yat kun kalah. Yat kap. Yat kun, baca yapui. Yapui itu satu gelas. Ya, anggap aku kayak madam lah, takon ke aku kan gitu. Tapi kamu tahu ya, yumai gitu lah. Majikan saya itu kalau bermanya. Longkun. Longko. Oh, longpui. Majikan saya itu kalau saya sama saya ngomongnya seperti orang marah-marah. Jadi nadanya itu keras. Nadanya keras, ngomongnya cepat, dan nggak sabaran. Oke, hari ini kira-kira sudah cukup, apa mau dilanjut? Apa dilanjut sampai nanti malam? Kalau saya itu nggak apa-apa. Terserah kalian apa sudah pada ngantuk, apa mau dilatih. Yang sudah ngantuk boleh keluar, yang mau lanjut monggo. Sudah? Dikasih PR, Mbok. Suruh itu apa jenenge ngirim voice satu kalimat. Kemarin tuh nggak ada yang ngirim voice loh, ternyata tak tunggu 3 minggu. Lain ya sih berarti. Padahal diletik KPH. Berarti PR-nya 2. Ya. 3 minggu yang lalu sama hari ini. Ya. Cece tanya. Apa? Untuk Zoom berapa minggu sekali? Ya, Mbak. Di luar jadwal. Tergantung. Oh, di luar jadwal. Oke. Soalnya saya enggak mesti. Sampean mintanya berapa setiap 1 jam sekali atau bagaimana? Apa gini, Andro? Minggu malam. Sorry. Minggu malam karena aku hari Senin sampai Sabtu tuh habis nenek pulang dari rumah, kalau aku ke rumah sakit juga enggak bisa. Minggu malam aku pulang dari libur, aku mandek omahmu ae. Okay. Minggu ya teman-teman, ready minggu, cari sinyal yang bagus, oke? Okay? Aku tanya sekali lagi ya, untuk daging atau makanan laut, ada yang tahu bahasa Kantonisnya apa, Lon? Abalon. Okay, apa, Mbak Ira? Pauyi. Oke, okay, ingat-ingat ya, ini makanan seafood yang selalu ada di Hong Kong. Abalon bisa di googling atau dilihat di YouTube cara memasak abalon Cina kayak gitu ya, masakan Cina abalon, cara mencuci juga, cara mencuci abalon ini penting sekali ya. Terus yang kedua, cumi-cumi Yao Yi. Nah, ini penting juga ya. Yao Yi. Stik sapi. Kauba. Oke. Kauba, stik sapi. Stik babi, apa? Stik babi. Ciba. Oke, good. Bebek? Ngap. Bebek bakar? Siu ngap. Oke, good. Kerang hijau?
Cheng hao. Cheng hao. Cheng hao. Nah, ini makanan seafood yang selalu ada di Hong Kong ya, teman-teman. Tolong diperhatikan. Ini PR bagi yang belum bisa menjawab. Besok saya ulang lagi ya. Udang besar apa? Leng. Long. Longha. Longha, udang besar. Lobster itu ya. Lobster itu udang besar. Kerang. Kerang apa? Kerang. Hin. Hin. Kepiting. Sangho. Kepiting. Oh. Hai. Hai. Oke ya. Jadi ini makanan seafood yang selalu ada di Hong Kong. Jadi tolong diingat-ingat. Besok saya akan bertanya dan dijawab yang benar. Yang nggak ngerti nanti bisa tanya ke Mbak Ira atau WA ke saya. Oke? Oke. Oke, besok selepas maghrib saya mau lagi ya. Oke. Oke. Oke, ya wes. Besok kata kerja, kata sifat. Kata sifat, kata kerja, kata apa delik? Kata sifat, kata kerja. Alat dapur. Sayur-sayuran, buah-buahan, wes pokoknya besok. Enggak menyambung kata tapi kata sifat, kata benda. Kata kerja. Sayur, mayur, buah-buahan, bumbu, alat dapur. Oke? Siap? Siap, C. Oke, besok selepas maghrib, habis makan semuanya. Ojo warak-warak benar. Oke? Wak, C. Oke, closing-nya, Mbok. Mungkosai. Hola, taika, mungkosai. Keman, dong, ote, ya, cai, ho, guang, guang, tung, wang. Oh, hemong, taika, tu, yu, besem, ke, yu, lin, cap, toti. Teman-teman semuanya, terima kasih malam ini sudah belajar bersama saya Mbak Diana Zumi. Tetaplah semangat, jangan lupa seringlah berlatih. Yuk tak yuk besem ke domai toti lincap, Pak Jeli lincap toti. Lincap itu berlatih ya. Yuk koncuk le. Belajar berbicara, jangan lupa direkam. Gitu. Jadi biar bisa mendengarkan suaranya sendiri bagaimana nadanya, bagaimana ini benar enggak. Jadi belajarlah sendiri, dikoreksi sendiri, atau bersama-sama dengan teman-temannya. Ngobrol gunakan pakai bahasa kantoris. Oh iya, ini kayak dong, jika ke bang ya, yang kuang-kuang tua. Saya dulu di PT juga bersama satu kamar, kalau yang mau terbang ke Hong Kong, kita ngobrolnya pakai bahasa kantoris. Dan itu memang kita saling semangat ya. Satu kamar itu ngobrolnya bahasa kantoris. Jadi lulusannya memang... ya lumayan gitu loh, dari departing masakan sampai di sini tuh semuanya ya bersyukur mendapatkan majikan yang tuntutannya tinggi tapi bisa ngimbangin. Oke, mungkin saya Taika, you Taiji jika ke Sentai lah. Emong Taika tuh you Mengpak Kemiat. Taika hormat ki. Mungkin saya Taika man on. Terima kasih, Mbak Sai. Bye-bye. Mbak Sai, Kak Cece. Mbak Sai, Cece. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Off the link. Belum end nih. Live-nya di off. Gini. Bye.